Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channelku Tuti 789. Yeay. So guys, di video kali ini aku mau review produk dari Scarlett. Ya, buat kalian yang di rumah, coba siapa yang udah pakai Scarlett? Ya, kalau kalian pakai Scarlett berarti samaan dong sama aku. Ya, jadi di video kali ini aku mau review Scarlett yang varian coffee. Karena sebelumnya aku juga udah review yang body lotion, kemudian skincare-nya dan lain sebagainya. Di sini karena body lotion aku habis, lihat yang varian freshy aku tuh udah bentar lagi habis gitu guys, makanya di sini aku order yang terbaru, yaitu yang varian coffee. Oke guys, langsung aja kita unboxing nih. Buat kalian yang mau tahu linknya untuk pembeliannya ada di deskripsi ya. Langsung aja kita unboxing Scarlett-nya. Nah guys, ini dia Scarlett yang varian baru atau coffee. Karena aku udah coba yang lainnya, varian yang lain, jadi aku tuh kayak wajib banget cobain yang varian terbarunya dari Scarlett. Nah, ini dia paket aku udah dateng. Lihat, kita buka ya, apakah dia ini mulai dari packingnya rapi atau seperti apa. Kita langsung buka aja ya. Wow, di sini bubble-nya lumayan banyak ya guys. Oke, di sini aku order 3 ya. Langsung aja kita lihat. Yang pertama di sini ada white. Aku buka dulu ya. Wow, tebal banget. Wow, tebal banget. Berat guys, karena dia isinya banyak. Nah guys, jadi di sini ada 3. Yang pertama ada shower scrub yang varian coffee juga. Jadi dia warnanya coklat agak kuning gitu. Kemudian yang kedua ada body scrub dan yang ketiga ada body lotion. Dan yang bikin penasaran aku adalah ini body lotionnya. Katanya memiliki wangi yang ciri khas banget, makanya aku pengen banget buka dan langsung mencium harumnya ini seperti apa, karena aku udah penasaran banget. Tapi sebelum aku pakai body lotion, tentunya aku mau menggunakan body scrub dulu. Setelah body scrub, lalu dibilas dengan sabunnya atau shower scrub yang varian coffee juga ya semuanya. Jadi udah satu paket gitu guys, makanya aku pengen cobain nih yang terbarunya. Kita buka yang pertama dulu ya guys. Lihat, dia isinya penuh banget ya. Wah, pasti nggak bakal tumpah, ini tebal banget. Sabar nih, pengen buka. Oke, langsung aja kita buka. Bisa digunakan untuk tangan, kaki, dan juga badan. Makanya aku suka banget nih sama shower scrubnya. Kita cium dulu aromanya. Benar-benar coffee. Dan ini teksturnya, aku mau lihat dulu. Teksturnya seperti ini ya guys. Oke, langsung aja karena ini harus dibilas dengan air, maka teman-teman harus ikutin aku ya untuk mencobanya di bagian tangan aku. Ikutin terus videonya.
Oke guys, langsung aja kita nyalakan dulu airnya, kemudian basahkan terlebih dahulu ya tangannya. Nah, langsung aja kita ambil secukupnya. Langsung kita gosok-gosok saja ya. Ini harus rata ya guys ya, agar nanti hasilnya juga maksimal. Kalian bisa gunakan di bagian tangan, kaki, ataupun seluruh tubuh ya. Oke, kita gosok-gosok dulu nih. Kalau sudah, langsung aja kita bilas. Selamat mencoba ya di rumah, dan lihat nanti hasilnya. Nah guys, yang kedua di sini ada body scrub. Tentunya body scrub ini juga varian kopi yang fungsinya atau manfaatnya itu untuk melembabkan kulit kita dan tentunya dapat mencerahkan kulit kita loh. Dan ini aman digunakan untuk seusia kita ataupun ibu hamil itu bisa menggunakan ini. Udah BPOM ya. Oke, langsung aja kita buka. Karena waktu itu aku belum pernah cobain yang varian coffee, jadi benar-benar penasaran banget apakah ini ada bedanya dengan sebelumnya yang udah aku review. Di sini aku mau coba buka ya guys. Cium dulu harumnya. Bener-bener mempunyai ciri khas banget. Nah, teksturnya lebih lembut. Wangi banget. Oke, kita langsung cobain di kulit kita. Kita langsung gosok-gosok saja. Jangan terlalu banyak ya guys. Ini kita ratakan saja. Yang paling aku suka sih dari wanginya ya, karena wanginya benar-benar khas banget, kopi banget gitu. Kan jarang banget ya yang varian kopi ini ada di body scrub. Bulirannya tuh lembut, jadi nggak kasar gitu, jadi ke tangan juga enak. Nanti kita bandingin dari sebelah kanan dan kiri tangan aku ya. Kita gosok. Nah, setelah menggunakan ini boleh dibilas dengan air, kemudian bisa menggunakan shower scrub atau ini bisa digunakan ketika mandi dan membersihkan tangan ataupun kaki dan lain sebagainya. Banyak banget loh kegunaannya. Lihat bedanya, tara. Sepertinya belum rata ya. Lihat ya bedanya. Yang sebelah kiri ini lebih cerah, jadi aku lebih suka sih. Setelah ini bisa kalian langsung bilas saja. Oke, langsung aja di sini ada varian Jolly. Kalau body lotion ini namanya Jolly ya guys ya. Kita langsung cium aromanya. Aduh, enaknya. Emang ya, produk Scarlett tuh punya ciri khas sama harumnya itu, jadi membuat kita tuh betah sama produk ini. Oke guys, langsung aja ya kita cobain, gak usah berlama-lama. Caranya kalian tekan aja deh tombol ini, karena tangan aku masih agak licin, jadi pelan-pelan aja ya guys ya. Langsung aja
Nah guys, teksturnya kita lihat. Lembut sekali. Sepertinya ini kebanyakan enggak ya? Kita aplikasikan aja ke kulit. Ini cocok untuk semua jenis kulit ya, dan tentunya dapat mencerahkan dan melembabkan. Pokoknya aku nggak pernah ketinggalan deh pakai ini. Sebelumnya kan aku menggunakan yang varian freshy, karena udah mau habis makanya aku order yang varian jolly. Nah freshy yang punya aku udah mau habis guys, bener-bener ya, ini udah ringan banget tuh, udah mau habis. Secinta itu ya aku ke produk ini, masya Allah. Gosok-gosok-gosok ini aku pakai nih ke semuanya. Oke guys, ini dia. Kelihatan ya? Sepertinya belum rata. Nah guys, kalian lihat, ini tuh pakai yang body scrub sama shower scrub, sedangkan yang ini yang enggak ya, hanya body lotion gitu. Jadi dia tuh bakal lebih kelihatan agak terang sih menurut aku. Jadi sama deh sama kulit muka, tadinya kan ya begitulah. Oke guys, mungkin itu saja video dari aku. Buat kalian yang mau order, jangan lupa order aja di linknya di bawah atau di sini ya. Bisa di Shopee ataupun link yang di bawah ini aku cantumin. Silahkan kalian kepoin, karena emang produk ini tuh benar-benar sudah BPOM, kemudian memiliki wangi yang berbeda gitu dengan yang lainnya. Makanya aku suka banget sama Scarlett ini. Nah buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe juga ya channelku. Dan buat kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu. Aku hitung sampai 3, 2, 1. Like. Cukup sekian dari aku. See you, bye. Sampai bertemu di video selanjutnya.